Mbak. Ih, murah banget ini gado-gado 10.000 doang. Oh, Mbak, tukang gado-gado. Tukang gado-gado. Iya. Pantesan dari jauh hati saya berasa diulek-ulek sama Mbak. Mau gado-gado nggak? Gratis minum air putih. Masa sih? Bayar, iya. Daripada gratis gado-gado, boleh nggak saya bayarnya nggak gratis? Terus jadi saya bayar pakai ini nih. Tapi bayar pakai duit juga, pakai uang juga. Silakan tolong dibikinin dong. Yeah. Mbak tahu nggak, saya tuh pengusaha, Mbak. Pengusaha apa? Aduh, saya udah usaha tambang. Usaha batu bara. Cuman satu usaha yang lagi pengen saya cobain nih. Usaha apa? Usaha untuk menjadi yang terbaik bagimu. Aduh, Mbak, bisa aja deh. Iya, iya. Bentar ya. Laper banget nih. Saya nggak tahu loh di sini ada cewek cantik. Tahu gitu saya sering makan di sini gado-gado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul ini tempat jual gado? Iya, bener banget. Bapak mau beli gado-gado saya? Murah, cuma 10.000. Oh, murah. Iya, terus gratis air putih juga. Jadi beli satu porsi gado-gado dapat gratis air putih. Bagus. Kenalan dulu. Ada Pak Kodir. Ada pekerja kamu. Ada pengusaha minyak. Minyak kan remu. Ini. Ada pengusaha. Duit anak banyak, anak punya banyak rumah, anak punya banyak pengusaha. Itu siapa? Dia orang kaya banget, tadi dia mau beli gado-gado saya gitu. Oh, anak mau ngomong sama ente, boleh. Boleh. Aduh, uduk. Tapi tapi mau beli gado-gado kan? Mau, anak kemari sebetulnya, anak lagi cari istri. Istri? Ente udah punya pasangan belum? Belum, gak punya pacar. Ah, bagus kalau gitu. Gimana kalau jadi pacar anak? Ente mau apa aja anak sediain. Ganteng juga sih. Ah, ente fitnah. Anak boleh, anak curiga sama itu orang. Itu dia pengusaha, pengusaha. Pengusaha developer. sebelah sini, itu gak ada orangnya sebelah sini. Kemana? Ente jangan pindah. Ente buka itu. Orang asing nih. Hai. Ini pelanggan kamu? Katanya dia mau beli gado-gado, dia mau beli gado-gado juga. Tunggu dulu ya, saya ada perlu sama kamu. Oke. Okay. Ini perasaan gua kenal nih orangnya. Kita belum pernah ketemu. Perasaan gua kenal sama lu nih. Bener asli dari Arab? Ada dari Arab. Coba. Kalau memang benar asli dari Arab, bahasa Arabnya mi. Soun. Lagi-lagi, gua masih penasaran. Bahasa Arabnya kalender apa? Almanak. Bener. Kalau buah-buahan? Rujak. Bohong nih berarti. Bohong berarti. Dimana buah-buahan rujak? Emang apa? Bahasa Arab itu depannya al. Al-Fukat. Anda belum belajar itu. Ah, bohong. Bohong ini gua kenal ini. Itu jangan gitu. Nah, palsu, palsu. Siapa lu sebetulnya? Ha? Aku lu. Hah? Siapa lu? Oh, si Kosim lu. Nah, ini juga sama lo. Buka lo, buka lo. Pakai rambut palsu. Beneran? Lu pada ngapain lo? Katanya lu nggak mau. Lu gengsi. Bukan level gua kalau kang gado-gado. Buktinya lu pakai nyamar-nyamar segala lu. Anak jalan-jalan. Ngomongnya nggak usah gitu lagi, udah dibuka juga. Makanya hidup itu apa adanya aja, nggak usah nyamar-nyamar. Sosokan lu jadi pengusaha, akhirnya juga nanti menyakitkan, kasihan. Ini kan kayak gua apa adanya, gua mah. Mau ayo? Enggak ya ayo. Sama aja lu mangsa.
Ternyata gua enggak bener kata lu, di sini ada juga yang cakep banget gado-gado kayak begini sih, aduh. Ya udah aku siapin ya gado-gado. Besok mau kemana besok? Besok enggak kemana-mana. Aku ada tiket nonton dua, enggak usah ikut lu. Wow. Oh iya, udah. Iya. Mau enggak? Gimana ya? Mau aja dulu. Tadi Kang Sule bilang katanya ada tukang gado-gado cantik. Dari sini lurus, adanya sebelah kiri. Bener juga, harusnya berarti tukang gado-gado cantiknya adanya di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Kemana lu? Enggak, cuma mau lewat aja, Kang. Lu pasti sama kayak mereka, lu mau godain dia, kan? Enggak, tadi cuma mau lewat doang. Udah makan siang, aku mau bikin sekalian jadi 3. Makin ketat nih saingan. Bikinnya 4 tuh gak? 4 bungkus. Kalau beli 1 dapat air putih gratis. Tapi kalau aku beli gado-gado aku gak bisa ngasih duit. Aku tuh gak punya apa-apa. Aku cuma bisa bikin kamu jadi ibu dari anak-anak aku. Kamu buat apa sih ini? Ini tadinya kan aku kalau Kang Sule pada mau ngajak nonton, aku mah pengen main rumah-rumahan sama kamu. Main rumah-rumahan? Rumah tangga yang harmonis gitu sepertinya. Bangun, ini sebangku. Udah lah, gak usah dibuka-buka, gak apa-apa, simpen aja. Bisa aku jual di sini, buat aku? Terima kasih. Udah kamu simpen aja langsung, jangan dibuka-buka. Ini sembako. Mie instan, lu dapat dari mana lu? Hah? Ini kan punya gua semua ini. Lu udah numpang, nyolong lagi lu. Modal cewek. Ini punya saya. Ini punya saya. Asal kamu tahu ya, buat kamu. Asal kamu mau nonton sama aku. Pulang sana. Pulang ke mana? Kan ke kosan lu juga. Tadi ke kosan lu gua diusir. Ke sini gua diusir lagi. Ya kemana kek? Lu pulang jangan ke kosan gua. Lu udah numpang, nyolong lagi udah mau ambil gebetan gua. Iya, kamu kelihatan penipu juga. Kamu ini punya dia juga. Ih, kamu sana pergi pulang. Sebel banget. Ini masalah mereka nih, udah nih. Udah ada tenang, tenang dong. Yang ada urusan gua, bukan lu. Ngapain dia emosi? Udah, pokoknya gua gak mau tahu lu.